Ha, korang yang tengok video ni jangan lupa klik subscribe dan klik loceng. Hai, assalamualaikum. Saya Iqmal. Okey. Hari ini saya nak share dengan korang apakah langkah pertama bila kita nak kurus? Apa benda yang kita kena buat sebelum kita ambil keputusan untuk kita nak turunkan berat badan ataupun untuk kita kuruskan badan? Okey. So langkah pertama yang kita kena buat adalah kita kena tahu situasi badan kita sekarang ni. Kita kena tahu sama ada kita ni obes, sama ada kita ni berat berlebihan ataupun kita kurus. Okey. Kalau kurus macam mana kau nak turun berat badan kan? Kena tambahlah. So macam mana cara dia? So cara dia, korang kena ukur berdasarkan berapa umur sekarang, umur, tinggi dan juga berat yang terkini. Okey, nanti saya akan tinggalkan link dekat bawah video ni untuk korang dapatkan apps yang sesuai untuk korang tahu tahap berat badan korang macam mana sekarang ni. Okey. Kalau kita timbang saja kita tak tahu berat badan kita sepatutnya kena berapa, berat ideal kita berapa. So, saya sediakan link dekat bawah ni, nanti korang download. Korang just letak je umur, ketinggian dan juga letak sahaja berat terkini. Nanti dia akan keluar berapa persen kita punya lemak dekat badan dan juga berapa berat ideal yang sepatutnya kita capai. Okay? So itu dulu benda yang kita kena buat. Kita kena tahu dulu apa tahap berat badan kita macam mana sekarang. Barulah kita boleh letak. Yang kedua adalah letak target. Okay, berdasarkan berat keadaan kita sekarang ni, baru kita letak target berapa kilo yang sepatutnya kita kena buang daripada berat badan kita ni. Ha, daripada badan kita ni berapa kilo yang sepatutnya kita kena buang. Let's say kalau berat badan kita, berat badan yang ideal untuk badan kita adalah 50. Tapi berat badan kita sekarang lebih kurang dalam 70. Bermakna lebih kurang 20 kilo lagi kita kena buang. Alright? 20 kilo lagi kita kena buang. So, kita kena tahu benda tu dulu. Kita dah tahu berat ideal kita berapa dan juga berat berapa kita sekarang ni. Kita kena, and then baru kita dapat tahu berapa berat badan yang kita kena turun. Sampai berapa berat badan yang kita kena capai. Okay, yang pertama tadi kita kena tahu dulu BMI kita. And then yang kedua baru kita letak target by week dan juga by month ataupun yalah, daripada hari ke hari itu berapa sepatutnya berat badan yang kita kena turun. Nanti saya akan share lagi dengan anda cara untuk kita turun berat badan 5 hingga 10 kilo dan benda dan turun berat badan ni adalah turun berat badan ni dia orang panggil relevant. Ha, dia relevant maknanya tak terlalu cepat dan juga tak terlalu lambat untuk kita turun berat badan. Dia ada cara-cara dia. Dia tak boleh macam seminggu tu turun sampai 5 kilo. Memang ada. Tapi bila sampai satu tahap dia akan stagnan. Berat badan tu dia tak akan turun lah. So ada cara dia. Nanti saya akan share lagi anda di lain-lain video. Jumpa lagi. Terima kasih kepada anda yang tonton video ni. Jangan lupa untuk bagi like dan juga bagi subscribe sikit. Okay, subscribe saya punya channel video ni. Dan juga share video ni. Right? Share. Jangan lupa share. Okay? And then komen kat bawah. Korang nak turun tak berat badan dan juga capai berat badan yang ideal? Okay? Sangat penting. Right? Sangat penting. Bila berat badan yang ideal, insyaAllah badan kita akan jadi cantik. Dan juga kita akan lebih mudah untuk buat kerja. Kan? Untuk cari baju pun senang. Okay? Jumpa lagi anda di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.